Ya, Anda masih bersama kami dalam Dialog Bisnis Solo Grand Mall bersama Unlock dan Pasta More. Landphone masih kami buka untuk Anda. Interaktif silakan 0271-857-555. Ya, ada Unlock, ada Pasta More. Tapi kami kembali dulu nih ke Solo Grand Mall. Ada Mbak Evelyn. Mbak Evelyn, event-event yang dihadirkan di Solo Grand Mall, terutama ini pertengahan bulan, ini pertengahan benar ya, pertengahan ya. Bulan Juni, kemudian nanti mendekati bulan Juli juga. Untuk pertengahan Juni ini kita masih yang tadi sudah disinggung ya, ada Fashion Fever, ada World Cup ini ya. 2014. Terus juga besok kita ada Fun Fest Cokomania bersama TATV juga. Iya, besok. Dengan guest star-nya OA. Terus juga kita memang rutin juga di food court, kita ada live musik. Terus juga setiap bulannya juga kita di VIP parking juga kita adakan live musik. Terus selama bulan Juni ini kita ada bekerja sama dengan bus PMI juga. Jadi bagi siapa yang mendonorkan darahnya bisa langsung di VIP parking. Jadi sana memang udah standby bus PMI. Jadi setiap Jumat rutin. Setiap Jumat. Terus, setiap bulannya atau setiap Di bulan Juni ini. Di bulan Juni ini ya. Setiap hari Jumat ya. Ya, terus juga kita bekerja sama dengan beberapa komunitas. Oke. Okay. Jadi memang kalau khusus di hari Kamis kita juga ada kopdar, semacam kopi darat dari komunitas Solo Ninja. Jadi mereka kalau komunitasnya itu mereka bisa kumpul bareng semuanya di Solo Grand Mall juga. Itu kalau misalnya komunitas ya, tadi kan dicontohkan kopi darat di komunitas Ninja. Misalnya kalau komunitas yang lain ingin semacam kopi darat bisa juga ini, nanti bisa langsung hubungin ke siapa? Office management aja. Nah, nanti kita terbuka untuk semuanya juga. Dan selama ini masih ya memang baru dari komunitas Solo Ninja dan juga VW juga sering juga untuk apa kopi yang darat. Boleh apa yang tidak boleh ketika satu komunitas ada di Solo Grand Mall ini? Kita perbolehkan semuanya selama ya masih maksudnya, wajar. Misalnya membawa atribut apa-apa juga boleh? Biasanya sih kalau misalkan yang sudah berjalan selama ini, misalkan VW, berarti mereka dengan mobil VW-nya semua di VIP parking. Okay. Komunitas Ninja dengan motor-motor Ninjanya, semuanya mereka ya ngumpul. Bawa MMT, spanduk, begitu? Enggak sampai segitu ya? Bayangan saya. Paling mereka ya kopi darat seperti itu aja. Oke, kan untuk ekspresi diri juga. Eksistensinya ada gitu. Nah, itu tadi event. Kalau pameran bagaimana? Apa yang ada digelar di Solo Grand Mall? Pameran ini untuk menyambut lebaran kita kerjasama dengan Matahari Dep Store. Jadi mereka akan mulai pameran nanti hari tanggal berapa? Rabu ini. Rabu ini ya? Ya. Oke, berarti tanggal 18. Banyak diskonan pastinya. Banyak diskonan. Sudah pameran. Tempatnya di? Atrium Utama. Di Atrium Utama. Jadi setelah dipakai World Cup hari ini, besok Cokomania. Cokomania. Lanjut matahari. Ke matahari ini ya. Ada pameran menyambut lebaran. Diskon besar-besaran. Sampai kapan? Nanti mereka sampai bulan Juli juga masih. Oh, masih ya. Jadi itu nanti full? Full. Untuk Atrium Utama dari tanggal 18, Rabu. 18 sampai akhir sampai Juli. Sampai akhir Juli ya. Oke, baik, itu untuk pameran ya di bulan Juni yang sudah dijelaskan oleh Mbak Evelyn. Sebelum saya beralih ke Ibu Tri ataupun Bapak Ade, coba kita terima telepon, ada yang bergabung 0271-857-555. Halo, oh belum ya, silakan untuk menghubungi kami. Saya akan ke Ibu Tri, tadi sudah jelaskan ya karakter masakan ya, menu dari Pasta More. Nah, ini sebelumnya kan mungkin masyarakat juga sudah mengenal pasta. Kira-kira kalau dibandingkan dengan kompetitor lainnya, bagaimana yang ada di Pasta More ini pastanya? Kalau untuk pasta sendiri, karena pasta itu cenderungnya untuk golongan ini ya, menengah ke atas ya, tapi kita untuk mencoba untuk semua bisa ngerasakan pasta yang kita ini. Untuk karakternya sendiri. Jadi untuk semuanya ya. Iya, untuk semuanya. Saya ingin tahu, saya ingin tahu lebih dalam lagi. Karena ini untuk semuanya, kira-kira berapaan harganya. Jadi bisa untuk pasta di lidahnya kita bisa. Okay. Kita terima telepon, halo. Selamat petang. Halo. Ya, halo. Dengan siapa ini? Dengan Mas Agung Nugroho. Mas Agung Nugroho, iya. Di mana? Di Kupu Sragen. Di Sragen? Iya. Ha? Ya, ini mau bertanya untuk pemula ini ada
voucher untuk masyarakat enggak? Bagaimana? Untuk pemula ini ada vouchernya gratis untuk pemula. Oke, karena bukan beberapa waktu ini yang baru ada voucher buat masyarakat, tidak gitu? Iya, Pak. Voucher diskon? Iya. Baik dari Unlock ataupun dari Pastamor? Ya, untuk dua-duanya. Dua-duanya. Oke, itu saja pertanyaannya. Ya, makasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Agung Nugroho. Karena baru 2 bulan, ini 1 bulan, bagi-bagi voucher nggak gratis bagi masyarakat? Iya, kalau untuk di Pastamor sendiri kita bagi voucher. Mm-hmm. Ada 3 voucher yang kita sediakan di sini. Yang satu adalah lasagne, satu tom yam, satu pasta bledek ya, Bu. Ya, bagi-baginya di dialog bisnis ini, Mas tinggal Agung pilih, Nugroho. Ya, tinggal pilih. Kalau suka pedas, kita bisa bikin pasta bledek namanya. Ada. Itu pedas banget. Pasta bledek. Untuk... Jadi ini Italia campur Indonesia ya, karena ada bledeknya. Iya, ada bledek. Ya, jadi kalau yang bagi yang suka pedas, kita coba masak pasta seperti itu. Jadi enggak orang enggak pikirnya kok pastanya aku nanti enggak bisa kenyang gitu. Okay. Jadi bisa diminati bisa, untuk ya? Semua pasta golongan bledek. Ya. Kira-kira ini Mas Agung Nugroho dapat pasta yang mana ini? Tinggal pilih nanti. Dapat enggak nih? Dapat kalau datang di sana, kalau di sini nggak dapat ya. Baik, kalau dari Unlock bagi-bagi voucher nih Dan, voucher diskon barangkali ya. Unlock kemarin kita lagi GO ya, kebetulan kita hampir, bukan hampir, all item kita kasih separuh harga. Separuh harga. Iya, ya, jadi kita nggak pakai diskon untuk formula 5 hari. 5 hari. 5 hari all item. Separuh harga, separuh harga. Nah kalau untuk yang sekarang, karena mungkin ada penanya pertama, mungkin kita langsung kasih hadiah, nggak pakai dapat hadiah ini, langsung kasih aja. Asal mengenal toko kami di Solo Grand Mall lantai 1, datang langsung ditemui nanti mungkin Bapak Rio di sana ya, yang koordinasinya itu. Mungkin kalau cowok kita kasih mungkin celana jeans langsung. Celana jeans. Jadi gratis. Mas Agung dapat langsung, kita kasih gratis celana aja. Jeans ya, gratis. Iya. Mas Agung, karena bro, mungkin nanti kan saling mengenal juga gitu. Bagaimana Unlock dan bagaimana produk Unlock gitu. Dan mungkin ada satu lagi tambahan member card yang kita kasih gratis juga. Mungkin itu aja. Ada ini batas waktu mengambil tidak? Batas yang waktu pengambilan hanya 1 minggu. Oh, 1 minggu. Kalau betul, lewat 1 minggu nggak dapat. Berarti hangus ya, simpan. Disimpan aja alamatnya, kasih nomor siapa? KTP-nya. Kasih gitu. Disimpan maksudnya. Oke, baik. Kita terima telepon lagi. Halo, selamat malam. Sudah malam ya, oke. Selamat malam. Malam, Mas. Ya, dengan siapa? Yulianto Sragen, Mas. Yulianto? Iya. Di Sragen? Iya. Wah, banyak yang di Sragen ini ya. Banyak orang Sragen cinta Solo Grand Mall. Ya? Halo. Silakan pertanyaannya. Untuk unlocknya yang kedua dapat jin nggak, Mas? Yang kedua dapat ya, apa? Ya, tanya ya, dulu, tanya gitu, apa Mas. Dulu? Tanya dulu, nanti kalau pertanyaannya pas dapat tadi. Ya. Tanya cara-cara apa? Bikin membernya di mana gitu. Gimana? Cara-cara bikin membernya gitu. Oh, member ya? Oh. Oke. Okay. Kalau untuk yang sementara baik, ini. Terima kasih Mas Yulianto, tutup dulu ya. Monggo. Oke. Okay. Iya. Untuk yang penanya ya, untuk penanya di acara ini mungkin kita kasih free untuk member. Oh, member. Kalau tanya member dapat free member. Free member kita kasih gratis ya member. Syaratnya langsung datang ke toko Unlock di lantai 1 Grand Mall, okay. Blok D ya, Bu ya. Jadi nanti tinggal ke sana, tinggal dikasih kartu identitasnya aja gitu. Nanti biar dicatat sebagai member dan kita langsung dikasihkan kartu membernya. Jadi kalau syarat-syarat itu hanya identitas saja ya? Identitas. Tidak perlu berbelanja dulu begitu? Kalau untuk di luar itu, harus belanja minimal Rp350.000. Jadi khusus Mas Yulianto, kita kasih gratis membernya. Betul. Gitu ya. Oke, Mas Yulianto itu ya hadiahnya. Saya kembali ke Ibu Tri. Ibu Tri, tadi berapaan harganya, Bu? Karena kan untuk semua lidahnya ini ya. Untuk kisaran harga di pasta sendiri nggak mahal ya, standar untuk di sini. Jadi sekitar 15 sampai 20. Ada menu paket? Ada menu paket juga. Oke, berapaan?
menu paket 17 17 18. Iya, cocok. Oke. Okay. Cocok untuk semua ya. Iya, cocok. Baik, kita akan sambung lagi ke segmen berikutnya. Nah, nanti Ibu Tri masih di sini? Masih ya? Oke. Okay. Masih ya? Adi juga masih di sini, Mbak Evelyn masih, dan kita akan terus bersama di Dialog Bisnis, tetap bersama kami.